apa bukti yang membuktikan bahasa Melayu ni adalah genius? Hello guys dan assalamualaikum semua. Harap video ni tak adalah orang kecam lagi. Okay. Sebenarnya saya tak kisah apa orang, korang nak kecam ke, korang nak kata apa-apa pun. Tapi kalau ikutkan komen tu biar kena dengan topik video boleh. Sebab kadang nak tergelak pun ada macam, tak adalah saya stress sangat bila korang komen tu macam korang maki ke apa ke. Macam tak tahulah. Sebab bila saya cerita pasal Kesultanan Melayu, dia masuk ke Malaysia, Indonesia, masukkan elemen-elemen macam ya benda-benda tu Melayu dan sebagainya. Tapi video tu saya cerita pasal Kesultanan Melayu Nusantara. So bila sebut Nusantara tu, dia tak ada istilah Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sebab Nusantara, korang cuba Google tengok map Nusantara tu kat mana ke, korang pun tak tahu Nusantara tu kat mana. Ah, mampus, kena kecam pula. Okay, takpelah. Okay, untuk topik kali ini, ikutkan ada orang minta pasal bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia, eh. Okay, tapi kita buang masa. Jom. Hari tu adalah orang cakap, tak siapa tak cakap. Dia cakap, bahasa Melayu ni adalah bahasa yang panjang-panjang. Yang macam ayat dia panjang-panjang, perkataan dia panjang-panjang. Yang buatkan orang-orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu ni akan, ya, yeah, akan jadi lembab. Maksudnya, bahasa Melayu ni bahasa yang tak genius sebab dia panjang-panjang, perkataan panjang-panjang, nak kena tulis panjang-panjang. Tak seperti bahasa Inggeris. Contohnya, macam kita nak cakap benda tu banyak, kita kena cakap dua kali. Macam jawatan kuasa, rumah, rumah, manusia, manusia. Kan? Tapi kalau kata bahasa Inggeris, kita cuma tambah S je dekat belakang. Macam committees, humans. So, benda tu senang je kan? Sebab tu, dia orang kata, orang Inggeris ni lebih maju dan lebih genius lah. Agak-agak korang dengan bahasa Melayu yang panjang-panjang, belirik-lirik ni, betul ke bahasa Melayu ni buatkan kita tak genius ataupun tak maju? Tapi, bila kita fikirkan balik, kalau betul lah bahasa Melayu ni buatkan orang-orang Melayu ni mundur ataupun tak genius, macam mana pula dengan bahasa Jerman? Contoh perkataan ini dalam bahasa Jerman. Lebensabschnittspartner. Ha, itulah dia. Dan untuk perkataan lambang persahabatan, korang cubalah baca. Tapi dalam bahasa Inggeris pun banyak perkataan yang panjang-panjang. Jadi disebabkan perkataan-perkataan diorang ni panjang, diorang ni lembab ke? Korang perasan tak? Dalam bahasa Inggeris ni, dia ada peraturan-peraturan yang pelik, yang kadang macam main sebut je. Korang cuba dengar perkataan-perkataan ni. Cough, brought, though, through. Walaupun nampak hujung dia sama, tapi dia tak berirama pun. Sebutan dia tak sama pun. Tapi dua perkataan ini pony, baloney, sama pula. Apa guna huruf-huruf lain kalau kita cuma nak sebut huruf Q? Bahasa diorang ni memang menyusahkan ke? Bila penghantaran menggunakan kereta dipanggil shipment. Tapi, bila penghantaran menggunakan kapal dipanggil cargo. Orang yang bermain piano dipanggil pianis. Tapi kenapa orang yang berlumba kereta tak dipanggil resis? Jadi, disebabkan bahasa diorang ni macam agak kelakar dan pelik. Adakah korang nak kata yang pemikiran orang Inggeris ni adalah aneh? Dan antara bahasa yang paling kompleks adalah bahasa Arab. Adakah korang nak cakap orang-orang Arab ni, pemikiran diorang ni kompleks? Jadi, apa bukti yang membuktikan bahasa Melayu ni adalah genius? Okey, ini adalah buktinya. Dalam bahasa Melayu saja kita ada tiga perkataan yang membezakan padi
beras dan nasi. Tetapi dalam bahasa Inggeris, dia dipanggil rice. Orang-orang Melayu juga bijak menggunakan perkataan-perkataan untuk menjadi lebih puitis dan lebih mendalam. Dan ayat-ayat ni banyak kita tengok dalam peribahasa-peribahasa Melayu. Contoh peribahasa yang genius adalah Allah membeli, menang memakai. Satu peribahasa ni saja menunjukkan tiga kepandaian orang Melayu. Satu, pepatah ni sangat mendalam dan terpakai sepanjang zaman. Maksudnya, biarlah mahal sekalipun, tapi menang memakai. Kiranya bahan tu adalah berkualiti dan tahan lama. Pintaran yang kedua, makna yang mendalam ni dan luas cuma memerlukan empat perkataan sahaja. Dan yang terakhir, empat perkataan ini disusun dengan cantik, puitis dan sedap didengar. Dia macam kena je. Jadi, apa kata kita bandingkan dengan bahasa Inggeris tapi makna yang sama. Quality is remains long after price is forgotten. Macam tak kena je. Okay, ini pula Albert Einstein pernah cakap, imagination is more important than knowledge. Maksudnya, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau macam ni, menang dekat bahasa Melayu lah ataupun orang-orang Melayu ni. Sebab kita ada pantun. Wah, cermai separuh masa. Gugur berserak di pukul ribut. Tasik dan sungai lagi berkocak. Ini kan pula air laut. Dan macam korang tahu, pantun ni bukannya boleh main ambil je ayat dan perkataan semua. Dia ada pembayang dan dia ada maksud dia dan baris-baris dia. Lepas tu dia ada susunan hujung-hujung perkataan. Ya, kalau kata orang yang tak pandai ataupun otak dia tak cepat tu, dia macam akan teragak-agak ataupun tergagap-gagap lah. So, pengajaran untuk video kali ini, pintarnya sesuatu bangsa tu bukan terletak pada bahasa mereka. Kedua, bahasa Melayu boleh jadi bahasa ilmu dan intelek. Sebab dulu dah pernah jadi lingua franca. Ramai yang kata bahasa Melayu perlu ditinggalkan, terutama dalam pelajaran sains dan matematik. Kalau kita tak belajar bahasa Inggeris, kita pun tak boleh nak belajar sains dan matematik. Tapi masalahnya, bahasa Inggeris pun pinjam perkataan-perkataan daripada bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Rusia, diorang pun pinjam meminjam. Jadi kalau betul lah bahasa Inggeris ni yang buatkan diorang ni bijak, genius, kenapa pinjam daripada bahasa-bahasa orang lain? Kalau kita nak majukan diri kita dan negara kita, kita tak perlu pun nak tinggalkan bahasa Melayu. Tak perlu pun. Dan yang perlu ditinggalkan adalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang fikir bahasa tu adalah genius. Satu-satu bahasa, contohnya bahasa Inggeris tu adalah bahasa orang genius. Itu perlu ditinggalkan sebenarnya. Ha, sampai sini sajalah video kali ini. Jangan lupa komen. Dan ya, takut pula nak buat video panjang-panjang. Takut kena kecam. Tak adalah. Jangan lupa komen, like dan share. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Kalau korang nak video apa-apa, korang boleh je request apa-apa pun. Boleh DM dekat IG ataupun boleh komen je dekat bawah. Nanti saya akan baca. Korang jangan takut semua komen korang saya baca, okay? Kalau tidak, saya tak tahulah korang tu kecam. Dia banyak kan? Okay. Assalamualaikum dan bye-bye.